Oke, halo semua, balik lagi di Razorball Channel. Dan ya, di video Losagar Master kali ini aku mau merekomendasikan set buat bukan Robin ya, set buat Reaper, anjir Reaper. Grim Reaper yang paling cocok lah. Untuk set gearnya di sini aku pakai armor Robin sama helm Zoro. Sebenarnya helm Zoro nggak usah sih. Yang penting tuh armor Robin. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa jauh lompatnya. Atau deholtnya itu bisa maju gitu. Kalau misalkan gue nggak double jump, dia bakal gini doang. Tapi kalau misalkan gue double jump, nah kayak versi asli ya, versi bukan versi asli sih, versi sebelum, iya sih bener-bener versi zaman LSI gitu ya, atau LS-LS lainnya gitu. Kita jadi lincah banget. Terus gunanya helm Zoro ya paling kan nambah speed ya, atau enggak kayak. Lebih pinter sih hit gitu doang aja. Aduh. Kenapa gue malah kena terus? Dan juga itu whale tiger buat ngedrop ya. Okay. Mungkin apa ya, kalau misalkan kelebihannya ya kan bisa shield break, terus hero nya juga lincah, punya air combo. Gue nggak tahu, ini kayaknya set paling udah paling cocok gitu. Maksudnya DK buat combo, Reaper buat jadi hero speed, terus Justice hero jarak jauh, tahu hero defense. Sebenarnya hero defense Justice enak ya. Terus whale tiger buat hero jadi hero apa ya, hero ground hit gitu. Kita juga mudah buat hindarin serangan-serangan dari lawan, apalagi pak ada helm Zoro-nya. Tapi kayaknya kalau misalkan gua dapat gear counter helm ya, mending gua pakai gear counter sih. Model gearnya Hermit gitu. Dia bisa ngeluarin ini dong. Oh shit.
Ela ninja. Ya, ya udahlah. Susah juga, masih nggak terlalu lancar sih. Oke, dan mungkin satu game. Gue yang belumnya pakai yang attack ini sih. Kalau misalkan pakai yang ini, gue pikir-pikir lagi memang sakit. Cuman kita diserang juga sakit ya, jadi rada-rada rugi. Mending yang ini jelas 2%, beda cuma 3%. Walaupun sebelumnya gue bilang yang 2% itu nggak berasa, tapi kalau misalkan di room battle kayaknya cukup, masih cukup berasa sih. Dan ya itu tadi gameplaynya dari Reaper full attack, enggak juga ya. Reaper pakai emblem attack, terus rekomendasi gear-gearnya juga. Tamain semua semuanya itu ada gear counternya. Kayak contohnya gini deh, misalkan Grim Reaper gue lagi ini ya. Misalkan gue lagi pakai Grim Reaper itu paling nggak gue harus ada ACC-nya. ACC-nya penuh, karena kalau nggak gitu mending gue pakai Fire Mage yang counternya ada di helm. Terus misalkan kalau tinggal armor ya gue mending pakai Samurai, counternya ada di armor. Kalau misalkan tinggal ACC, gue bisa pakai ini juga, pakai tahu. Tinggal skill weapon juga bisa pakai tahu. Pokoknya nyiapin hero-hero berbeda yang punya gear counter di tempat apa ya di tempat-tempat gear yang berbeda juga gitu. Menurut gue kayak gitu lebih aman. Supaya nggak apa ya nggak resiko mati konyol lah ya. Misalkan nantinya gue dapat gear permanen, gue pengen ngambil ini si helm hermit lagi ya. Helm hermit ini counter. Counter macam helm Kumiho yang bisa gua taruh di Grim Reaper, bisa gua taruh di DK, pokoknya kalau bisa punya semua gitu, enak banget itu. Dan ya yeah, gameplay doang, jadi video ini gua cuma pengen ngebahas set-set gear yang menurut gua bagus. Dan terima kasih buat kalian udah nonton, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.